Hai girls, apa kabar? Ketemu lagi di official YouTube channel cewebanget.id. Pori-pori wajah yang melebar bisa jadi karena kesalahan yang nggak sengaja kita lakukan. Melebarnya pori-pori wajah kita membuat kulit jadi terlihat bertekstur dan nggak indah ya. Tapi tenang saja, kalau pori-pori wajah sudah mulai melebar, kita bisa mengecilkannya kok girls. Cewebanget.id akan ngasih tahu cara paling simple dan alami untuk mengecilkan pori-pori wajah. Yuk disimak! Cara yang pertama, hindari eksfoliasi wajah berlebihan. Saat pori-pori wajah sudah mulai melebar, usahakan jangan terlalu sering mengeksfoliasi wajah kita. Hindari menggunakan skincare yang mengandung AHA dan BHA yang tinggi. Mengeksfoliasi wajah terlalu sering membuat pori-pori membesar karena kita terus-menerus mengangkat sel kulit mati. Kita bisa mengeksfoliasi wajah minimal 3 hingga 4 hari sekali ya. Lalu, pilih skincare sesuai kebutuhan. Saat pengen mengecilkan pori-pori, wajah kita membutuhkan asupan air atau mineral yang cukup banyak. Jadi, pilihlah skincare yang berbahan dasar air supaya kulit wajah kita terhidrasi dengan baik dan nggak kering. Dengan begitu, kulit kita perlahan-lahan akan bersih dan pori-pori kita jadi membaik. Kemudian, hindari skincare dengan kandungan minyak. Bukan nggak boleh dipakai sama sekali ya, tapi usahakan untuk meminimalisir kandungan minyak pada skincare yang sedang kita pakai. Kandungan minyak, termasuk petroleum jelly, sebaiknya dikurangin terlebih dahulu. Hal ini karena kandungan minyak dalam skincare nggak cocok untuk kulit wajah dengan pori-pori yang lebar. Selanjutnya, rutin membersihkan wajah. Karena kita harus melakukan eksfoliasi seminimal mungkin, jadi kita harus rutin membersihkan wajah menggunakan sabun cuci muka. Usahakan memakai facial wash dengan bahan dasar gel supaya seluruh kotoran di wajah kita terangkat. Bukan cuma kandungan minyak dalam skincare yang harus kita hindari, tapi memakai pembersih wajah dengan oil base juga nggak boleh kita lakukan. Pembersih wajah oil base meninggalkan residu di pori-pori dan meninggalkan sifat minyak di wajah kita. Cara yang terakhir untuk mengecilkan pori-pori wajah adalah memakai sunscreen. Sunscreen adalah hal yang paling penting untuk melindungi kulit kita dari segala bahaya dan membuat kulit wajah kita tetap sehat. Paparan sinar matahari bisa membuat wajah kita jadi kering dan akhirnya pori-pori membesar. Seenggaknya, kita harus menggunakan SPF 30 saat di dalam dan di luar ruangan. Nah, itu dia 5 cara sederhana dan alami untuk mengecilkan pori-pori wajah. Mudah banget untuk dicoba kan? Informasi tadi juga bisa kamu akses di websitenya cewebanget.id. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya cewebanget.id, like, komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video menarik lainnya.